Berikut ini cara untuk yang namanya melihat foto ataupun video yang diprivasi atau di private atau disembunyikan di Realme. Tapi tidak semua Realme caranya sama. Pertama, kalau kalian yang pakai HP Realme, yang pakai Realme UI itu dari pengaturan. Nah, dari pengaturan ini kalian kulik ke bawah, pilih bagian privasi. Kemudian di privasi itu ada yang namanya brankas pribadi. Nah, di brankas pribadi ini maksud saja kata sandi privasinya. Nah, seperti ini kita bisa melihat audio, dokumen, file lainnya, dan gambar dan video. Kalau kita tekan lama, kita bisa mengaturnya ke publik atau mengeluarkan. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua ada yang ini, kalau Realme yang pakai Air Edition atau Go Edition di sini, di file. Nah, biasanya dia di sini pakai folder aman. Nah, yang ini folder aman. Nah, kalau tidak ada, pilih akun tiga titik, pilih tampilkan folder, buat pola ataupun pin. Nah, di sini dia bisa dikunci pakai pola ataupun pin. Masukkan 5 titik, pilih berikutnya. Nah, pilih berikutnya. Nah, di sini biasanya. Kemudian bisa juga dia pakai metode ini, penyimpanan internal. Nah, untuk melihat file ataupun folder tersembunyi, aktifkan yang ini, dia akan tiga garis, pilih setelan, tampilkan file tersembunyi. Nah, lihat di sini, ada awalan titik itu berarti tersembunyi. Folder awalan titik itu folder tersembunyi yang berisi file tersembunyi. Bisa juga pakai yang ini, ada yang namanya pengelola file, kalau Realme kalian itu pakai Realme UI, jadi buka. Kalian tekan lama di sini. Nah, di sini kalian bisa masukkan sandi privasinya. Nah, di sini terlihat. Kemudian selanjutnya, kalian bisa buka penyimpanan internal untuk melihat folder tersembunyi seperti tadi yang ini. Nah, kalian lihat di sini ikon dua titik, pilih pengaturan, pilih. Nah, kalau kita matikan dia akan hilang, kalau kita buka lagi. Nah, dia akan muncul folder tersembunyi. Jadi seperti itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.